lagi Bu Guru, saya mau mengerjakan tugas dari Bu Guru. Dengarkan ya. Tubuh kita adalah bait Allah. Artinya, roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita juga adalah milik. Sekarang saya akan menyanyikan kerja buat Tuhan. Dengarkan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sore Bu Guru, maaf saya terlambat, saya mau mengerjakan tugas hari ini, saya mau mengerjakan gosok gigi. Selamat sore, sorry Bu Guru. Maaf saya terlambat. Saya mau mengerjakan tugas hari ini. Saya mau menghafalkan ayat apalah. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat di mataku. Selamat. Tangannya yang benar di atas dada. Bapak, terima kasih. Atas tangan satu diangkat, tangan satu di dada, satu diangkat, satu di dada. Bapak, terima kasih. Tangan sekarang dilipat. Bapak. Bener gak boleh goyang-goyang gitu. Di dalam surga. Dalam surga. Terus ku berterima kasih. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Yusuf dan Benyamin.